bersedekahlah. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa pahala sedekah itu ada 5 tingkatan. Sesungguhnya pahala bersedekah itu ada 5 kategori. 1. Dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. 2. Dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. 3. Dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat memerlukan. 4. Dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. 5. Dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah mampu mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan ialah penyakit kusta dan sopak. Riwayat Al-Baihaqi dan Al-Tabarani. Semoga Allah mengangkat segala bala yang menimpa dan mendekatkan kita dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan memudahkan kita untuk bermurah hati, suka bersedekah dengan ikhlas.